Kita tahun depan udah akan menghadapi pemilu 2024 ini. Aku udah siap banget menghadapi tahun politik gitu. Udah keluar dari grup WhatsApp keluarga. Itu medan tempur paling bahaya loh. Itu bahaya loh. Wah, segala macem loh. Aku, wah, yang terakhir aja tuh aku ngedamain berapa orang tuh. Om aku sama ibu aku berantem gitu. Setiap kumpul keluarga saling kata-katain gitu. Om aku aja nih, aku baru datang langsung tiba-tiba ngomongin politik, aku nggak tahu apa-apa gitu. Wah, zaman ini, zaman Jokowi ini, kita hidup kita jadi susah gitu. Dia ngomong gitu. Iya, puncak rezim Jokowi kita jadi susah. Ya om, kita dari rezim Gus Dur udah susah. Tolong om, inget gitu. Belum pernah gitu kita. Ya benar, kayaknya siapapun presidennya kalau kita masih nganggur ya gini-gini aja lah itu. Iya, ya bukan salah presidennya, salah di kita ini. Salah di kita ini. Tapi ya udah gitu, intinya banyak lah yang berantem, saling jelekin satu sama lain. Dan aku capek sebenarnya itu. Makanya sebenarnya di somasi ini aku cuma pengen nyampein gitu. Buat keluarga aku sama teman-teman aku, janganlah gitu berantem tahun depan, aku capek, sumpah. Capek aku ngedamain kalian gitu. Karena aku selalu netral. Selalu yang satu ngejelekin ini, wah ini jahat, yang satu ngejelekin ini jahat. Ya udah, terus kenapa? Kenapa kalian dua orang baik berantem buat ngebelain dua orang jahat? Ya udah, sekian aku aja. Terima kasih.